kesempatan menangkan 100 juta rupiah. Kita baru sekali keluar 100 juta. Betul. Ya, berani. Oke, silakan. 9709075. 9709075. Oke. Cek aplikasi Shopee. 9709075. Halo. Halo, halo, halo. Hai. Hai. Halo, Om. Hai. Ya. Gimana, Om? Sehat. Hai. Halo, ya. Dari mana, Mas? Kita dari Jakarta. HP-nya ditaruh dulu. Punten. Oke. Oke. Ah, pakai handset aja ya. Kita aja ya. Iya. Enggak bohong bercanda. Nah, gitu, cakep. Sip. Namanya siapa, Mas? Nama Api. Nama Api. Namanya Ape. Ape di mana? Api di Jakarta. Api di Jakarta. Woi, Api Jakarta. Halo Jakarta. Halo Jakarta. Api nama depannya Ade. Ade Ape. Nah, namanya Api. Namanya Api. Iya. Apinya ditaruh, Mas. Apinya ditaruh biar enggak. Oke, oke. Apri, namanya. Apri. Apri. Oh, iya betul. Cakep. Mas Apri. Nah, udah. Mas Apri. Apakah Anda merasa beruntung hari ini? Beruntung sekali. Beruntung sekali. Wah, beruntung sekali. Amin. Pernah menang undian enggak? Kapan terakhir kali menang undian? Udah lama ya. Udah lama ya. Oh, udah lama. Menang apa? Betul. Undian ya voucher lah. Ya, voucher lah. Oh, oke. Okay. Baiklah, kalau begitu mudah-mudahan hari ini keberuntungan Mas Apri dan bisa pulang membawa 100 juta rupiah. Mari kita bermain. Kamu ya. Di sini ada berapa kotak? Ada 6 kotak. Isinya? Satu ada 1 juta, 3 juta, 5 juta dan juga 100 juta dan juga 2 zok. Oke, satu. Anaknya manggil-manggil ya, Bang Apri. Iya, bentar, nggak apa-apa. Bang Apri kok jam segini masih di rumah, work from home ya? Kerja dari rumah atau gimana, Bang Apri? Iya, sekarang biasa video call, pakai Zoom. Oh, mantap. Oke, mantap, Bang Apri. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang berkah untuk Bang Apri, bisa pulang 100, bisa bawa pulang 100 juta rupiah. Amin. Amin, amin, amin. Menurut feeling Bang Apri, 100 juta ada di mana, Bang Apri? Ada di E1. Iya. Kenapa E1, Bang Apri? Feeling aja. Saya taruh di sini dulu. Ceng. Sebelum kita lock, saya kasih kesempatan lagi untuk Bang Apri mengganti kotak E1 dengan yang ada di belakang. Berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya, saya kasih tahu lagi nih. Mm-hmm. Belum ada yang sampai detik ini, belum ada yang udah ditaruh di sini, ditukar, belum ada. Dan mereka rata-rata semua zom. Kalau nggak zom ya hadiahnya kecil. Kebanyakan tuh 100 juta ada di sini. Berdasarkan yang kemarin-kemarin nih. Milik itu mau nuker nggak? Nggak. Di belakang 100 juta. Mau nuker nggak? Nggak. Di belakang 100 jutanya. Ya. Itu berdasarkan yang sudah-sudah. Ya. Tapi sekarang saya tanya sama Bang Apri. Tetap mau E1 atau mau ditukar? Ya dicoba S1. Ya dicoba S1. Wes. Ingat ya, tidak boleh ditukar lagi ya. Kita lock nih. Iya. Sip. Guys, S1 untuk Bang Apri di lock. S1 adalah kotak pilihan Bang Apri. Kita akan membuka SHOP dan E2. Silakan. Sobat Shopee, silakan atas. Sobat Shopee, mau buka box yang mana dulu? Buka yang SHOP atau E nih yang enggak dipilih sama Bang Apri. Yes. E2 ya. Ayo. SHOP atau E2. Komen. Sobat Shopee. Mas ingetin Mas jangan pada share kode ya. Jangan pada share kode nih. Aduh, udah berapa kali aku ingetin sih guys, kode uniknya jangan di-share, nanti disalahgunakan sama orang-orang jahat. Ntar harus dikira kamu menang ini terus transfer ini apa segala macam, jangan. Oke. Okay. E2 ya, E2. Banyak tuh E2. Oke. Okay. Siap. Kita langsung buka E2. Silakan Ata. E2 adalah yang bukan Bang Apri pilih. Kalau ini adalah zonk, berarti Bang Apri sudah mengeliminasi satu rintangan untuk mendapatkan hadiah. Silakan dibuka 3, 2, 1. Satu juta rupiah. Wah.
apa-apa Bang Apri, 1 juta rupiah receh lah kalau emang ini 100 juta, betul? Betul banget. Oke, baiklah kalau begitu masih ada SHOP Shop. Jam kita buka yang mana lagi nih, guys? S yuk, kita buka yuk. Atau kita buka huruf S. 3 2 1. Mudah-mudahan zong. Iya dong, zong. 3 2 1. Masih ada 1 juta, masih ada 5 juta. Bagaimana Bang Apri mulai menyesali pilihan ini? Enggak dong. Pilihan tetap di situ. Oke, baiklah. Sungguh berpegang teguh pada pendirian. Silakan. Kita buka Bang Apri. Mudah-mudahan ini zong ya. Karena 2 zong belum dibuka ya. Oke, kita buka 3, 2, 1. Oke. Bang Apri, Anda tahu kemungkinannya karena tinggal ada 2 zong dan 100 juta. Kalau 2 zongnya ada di sini, beruntung Anda. Tapi kalau 100 juta ada di sini, ya amsyong dong, betul? Karena 2 zong ada di sini ya. Sudah tahu kemungkinannya ya? Iya, siap. Bang Apri, sudah berkeluarga ya? Sudah. Anaknya berapa Bang Apri? Anak 2. Umur? Umur baru 34. Oh, 34 tahun ya anaknya ya. Tua juga ya? Oh. Baru 5 tahun, Mas. Oh, iya bercanda, Aisyah. 3 dan 4 tahun ya. 5 tahun. Oh, umurnya 5 tahun. Ah. Gimana sih tadi katanya 34 atau 5 tahun? Enggak, umurnya 5 tahun. Umurnya 34. Oh, oke. Okay. Cowok cewek? Sepasang. Alhamdulillah sepasang. Sudah lengkap berarti ya. Sudah lengkap anak ya. 2 ya, cowok cewek ya. Istri mungkin sudah. Mau nambah lagi? Enggak. Mata mau mata. Oke, kira-kira nih Bang Apri. Karena anak masih kecil-kecil, butuh biaya masih banyak. 100 juta kira-kira buat apa nih Bang Apri? Ya, buat usaha. Rata-rata semua bisa bikin usaha. Emang udah kepikiran mau bikin usaha apa Bang Apri? Ada rencana sih, ada ya. Ini aja buka soto lah. Toko, oke. Toko cupang? Itu lagi ngetren itu. Atau cilok? Selain usaha, duitnya mau diapain? Ya, sisanya buat umroh. Eh, alhamdulillah buat umroh, guys. Wuh, luar biasa. Oke, kita doakan semoga niat tulus Bang Apri pergi umroh bisa terlaksanakan dengan adanya 100 juta. Kalau menang ya, amin. Iya, amin. Baiklah, kalau begitu. Sekarang akan kita buka. Ingetin lagi, Mas, tadi sisanya apa aja. Kita ingetin sekali lagi, masih ada 2 zong dan 1 100 juta. Kita akan menggoda iman Bang Apri dengan godaan iman. Saya punya uang cash di sini Bang Apri. Saat ini kemungkinannya lebih banyak zong dibandingkan 100 juta. Kemungkinan untuk zong ada 66,6%. Kemungkinan 100 juta hanya 33,3%. Jadi 2 banding 1. Sebenarnya lebih gedean kemungkinan zong dibandingkan kemungkinan 100 juta ya. Makanya sekarang saya akan menggoda iman Bang Apri. Mau nggak E1 ini ditukar dengan so? 500. Oh, 5. Dia nulis 5 kayak huruf S ya. Mau nggak ditukar dengan so? Aku bacanya so. Berapa? 500 ribu. 500 ribu. 500 ribu. 500 ribu. Ya di kotak aja nggak apa-apa. Kotak aja nggak apa-apa. Belum menggiurkan guys. 500 ribu tuh buat Bang Apri belum menggiurkan. Kita tambah lagi guys. 500 lagi menjadi 1 juta rupiah.
kurang. 1 juta rupiah. Kalau tadi Bang Apri nonton yang sebelumnya nggak? Nonton. Nah, tadi kan dia tetap kekeh kan ini 100 juta. Saya udah nawarin 6 juta loh. Ternyata 3 juta. Ya nggak apa-apa, untung-untungan ya, aja. Oke. Tetap kotak? Iya, itu. Oke. Saya naikin lagi, 1 juta sudah menjadi 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Naikin lagi aja. Minta naikin lagi aja. Namanya anak dua ya, anak dua mah kebutuhan banyak ya Bang Apri ya. Benar. Oke. Baiklah. Sementara uangnya saya tahan dulu di 2 juta rupiah. Untuk supaya Bang Apri lebih yakin lagi mau milih yang mana. Coba kita buka satu ya. Oh, kita buka. Salah, yang P yang kita buka. Oke. P akan kita buka, Bang Apri. Sudah siap? 3, 2, 1. Oke Bang Apri, berarti satu langkah lagi lebih dekat ke 100 juta. Bang Apri tahu dong kemungkinannya sekarang berarti hanya ada satu zong dan satu 100 juta antara di sini atau di sini. Betul? Betul. Oke. Masih yakin ini 100 juta? Insyaallah, yakin. Oke. Saya bikin ragu lagi dengan tambahin 1 juta rupiah. Saya tawar kotak Anda senilai 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. 3 juta. Apalagi dong, apa? Up lagi dong, up. Minta aja lagi terus. 3 juta rupiah lumayan tuh buat beli popok, buat beli makanan, baju-baju baru buat anak-anaknya. Anaknya namanya siapa? Anaknya Marisa. Satu aja. Marisa dan? Dan Fahri. Marisa dan Fahri lumayan tuh. Marisa dan Fahri masing-masing dapat 1,5 juta rupiah. Bagaimana? Kotak apa 3 juta? Tambah apa lagi? Nyari duit bro. Ya iyalah, namanya juga ikutan kuis mah nyari duit ya bang. Iya benar. Oke, 3 juta rupiah. Kita apain lagi nggak nih? Saya mah nggak. Saya ini namanya kita udah bro banget nih sama Bang Apri. Saya upnya nggak kira-kira Bang Apri. Saya tambahin 2 juta menjadi 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. 5 juta. 5 juta rupiah. Uang aja. Saya ingatkan sekali lagi Bang Apri. Kotak. Harapan Bang Apri ada di sini. 100 juta, tapi harus tahu realitanya. Ini bisa zong loh. Zong. Ini bisa, ini harapannya, tapi ini realitanya. Kalau zong Anda tidak dapat apa-apa. Saya menawarkan yang di tengah-tengah. 5 juta rupiah itu pasti. Harapan pasti 5 juta atau realitanya zong. Kalau memang ini isinya adalah zong. Tapi memang kemungkinannya 50-50 memang. Zong atau 100 juta. Pasti-pasti aja. 5 juta udah pasti masuk ke kantongnya Bang Apri. Kalau sudah mulai ragu, aduh jangan-jangan itu zong lagi. Gimana ya? Ya nggak tahu deh. Kan situ yang ikutan. Bagaimana Bang Apri? 5 juta? Atau kotak? Bismillah. Ya kotak aja lah, bismillah. Wow! Yakin? Guys, yakin? Ya, pengalaman yang udah-udah, gak usah jauh-jauh yang sebelumnya. Saya udah nawarin 6 juta. Isinya tahunya 3 juta. Kita gak usah takut. Kita gak usah lihat episode-episode sebelumnya ya. Yang peserta sebelumnya aja nih. Saya udah kasih 6 juta. Ternyata isinya 3 juta. Itu masih mending. 6 juta, dia tetap dapat 3 juta. Ini, saya tawarin 5 juta. Kalau Anda tolak, kalau ini zoom, Anda tidak dapat apa-apa. Ingat kemungkinan itu. Iya. Bismillah. Oke. Tetap kotak ya. Guys, dia tetap kotak, guys. Baiklah, kalau begitu 5 juta rupiah
Dengan ini saya nyatakan ditolak. Kita simpan uangnya 5 juta rupiah. Apa nih ya? Apa nih? Bang Apri? Ya. Ya. Kalau seandainya ini tidak sesuai dengan harapan Bang Apri, tetap ikhlas dong. Iya, belum rezeki berarti kan. Istri tahu nggak Bang Apri ikut ini? Enggak sih. Oh, jangan deh, ntar kalau misalnya ternyata tahu Bang Apri melewatkan 5 juta demi Zong, waduh, gawat deh. Kalau Zong, tapi kalau 100 juta, wis, langsung disayang istri, bro. Woo! Amin. Siap ya Bang Apri? Amin. Amin. Ya, siap. Oke, baiklah. Kita, ya sebentar. Oh ya, oke. Baiklah, yuk sini yuk. Kita buka ya. Ini adalah kotak pilihan Bang Apri dari awal. Sudah siap kita buka? 3, 2, 1. Gak bisa tidur. Ini oh yang tadi tidak Anda pilih 100 juta rupiah. Oh, iya. Wah. Gak apa-apa ya Bang Apri ya. Ya, gak apa-apa. Ah, siap. Oke, salam buat istrinya dan semoga anaknya sehat terus ya. Dan Bang Apri. Ya. Ya. Bagaimana sih ini sobat-sobat ini? Tapi memang ini adalah inti dari permainan ini kan, bahwa kita mencoba bermain dengan harapan dan realita.